kebocoran saluran pipa uap dari tubuh disebabkannya itu, dan ini susah atau tidak karena ini yang terbakar palet dari kayu. Jadi kami juga untuk masuk ke dalam itu karena susah, jadi kami mengikuti penyemprotan itu ada di luar. Nah, untuk itu kami menyuruh kepada anggota-anggota pekerja di sini untuk mengeluarkan palet dulu keluar supaya kami bisa merangsek ke dalam. Alhamdulillah, yaitu kita terlihat api dapat cepat dipadamkan.